yang paling penting juga kita harus pikirkan di selain dari perdebatan ini adalah bagaimana kita menteri korban. Karena itu juga menjadi perhatian semua orang. Kas saya yakin Pak Jazuli juga setuju Pasti. terkait dengan hal ini. Pasti. Nah, ini yang harus benar-benar ditamakan karena kenapa ada urgensinya juga. Ini undang-undang harus hadir di masyarakat untuk menjadi landasan hukum. Mas uh, mungkin Mas bisa jelasin ini terkait dengan korban gitu. Seberapa ininya sih, seberapa parahnya ini kan yang kita lihat selama ini kan hanya mungkin hanya yang dilaporin aja kan sebenarnya. Dari uh, data kami yang kami lakukan ya. Uh, sekitar 2 tahun ini ada 3.343. Itu yang hanya dilaporkan. Yang dilaporkan dari kami, tidak sampai 10% yang memilih lapor ke hukum. Hasil survei UNDP itu menyatakan bahwa dari 80 persen, eh, dia 10 10.000 laki-laki, dia mengaku bahwa pernah memperkosa pasangannya. 97 persen tidak ada konsekuensi hukum sama sekali. Padahal pemulihan korban, treatment korban sampai sekarang korban menderita karena apa? Pelakunya tidak dipidana sama sekali. Saya mau tanya ke Pak Jazuli dan Pak Petowi, ya. Langsung apakah, satu aja Pak, langsung ya. satu aja ke Pak <tuk> Iya betul, Pak Jazuli ini yang paling kekeh ini ya. <tuk> nah, apakah mungkin? ...memberantas atau menghapus kekerasan seksual... ...atau apapun nama istilah Pak Jajuli ya... E, ...tanpa membidanakan pelaku... ...dan memperbaiki hukum acaranya. Terima kasih. E, saya tegaskan di awal bahwa... ...melindungi perempuan, melindungi anak-anak... ...korban e, dari kekerasan atau kejahatan seksual ini adalah... ...satu keharusan, satu kewajiban. Tapi kami begini Pak, itu harus. Jadi kita tidak mungkin sebagai... ...saya rahir dari rahim ibu. Nenek saya seorang ibu. Mana mungkin kita akan tega membiarkan ibu jadi korban, anak jadi korban, kita punya anak, iya kan? Jadi itu tidak mungkin. PKS itu cuma menginginkan begini, loh. Mari kita berantas semua kejahatan-kejahatan ini secara tuntas, secara komprehensif. Pertanyaannya, jangan semangat memberantas kejahatan ini atas nama yeah. Lex Spesialis, yeah. Lalu ya. membuka beruang ruang, -ruang, ruang lain ya. yang, yang itu bertentangan acaranya. dengan nilai, M mungkin jadi kak harus kita berantas, berkomitmen, kami harus wajib melindungi. Iya, tapi mungkin hmm. kak memberantas tidak bisa Apple to Apple, tidak mau memberantas itu dengan yang menolak tidak mau memberantas bukan itu. Mari kita kontennya ini kita lengkapi Baik. supaya lebih komprehensif, supaya tidak membuka ruang. Tadi kan namanya legislasi. Jadi iya, gitu iya. yang terjadi, akan dilengkapi. Nah, yang terjadi adalah membiarkan ketidakpahaman itu di kelompok-kelompok yang selama ini akhirnya jadi menghambat pembahasan dan hmm. itu juga langsung diambil begitu saja dijadikan bias di dalam pemikiran uh, para anggota DPR yang terhormat ini tanpa benar-benar misalnya Coba mendengarkan, ini kita yang bekerja sehari-hari, apa kesulitan kita? Coba misalnya yang tadi ditanya oleh uh, uh, teman kita ya, persoalan penegakan hukum, kasus-kasus seperti yang baik Nuril, itu kan kepelecehan seksual secara verbal, mana ada aturannya, ya? ya. Akhirnya. Proses pelaporannya kan tidak dijalankan. Malah justru dijerat sebagai uh, tersangka. Makanya landasan hukum ini harus ada. Lalu kasus-kasus yang kenapa nggak jalan hampir uh, bapak banyak berapa persen ya, 40 persen. Lalu ya. juga nggak melaporkan, itu karena... Selama ini visum yang selalu dituntut sebagai uh, alat bukti ya, uh, surat itu adalah visum et repertum. Harus ada tanda-tanda kekerasan secara fisik. Bagaimana ketika korban itu yang diperlakukan oleh orang-orang terdekat, oleh mereka misalnya yeah, antara right. di kampus ya, yeah. yang itu menggunakan uh, kekuasaan gitu. Itu hampir tidak ditemukan bukti-bukti uh, fisik. Nah, hmm. oleh sebab itu di berbagai negara yang maju, mereka bukan apa, bukti fisik yang utama tapi bukti psikis. Jadi visum psychiatricum yang di kita sama sekali tidak ada e, dipopulerkan, tidak dianggap oleh aparat penegak hukum itu hanya beberapa tempat ya. ya. Itu di negara maju itu justru yang nomor itu, satu. Ini juga bukti. nanti data itu banyak bayar Dalam poin yang, ini, itu, ini, banyak, dalam banyak poin ini. yang disebutkan tadi kami tidak baik, ya. baik ya. tapi, tapi iya. saya itu saya harus klarifikasi bahwa kalau iya. soal seperti ini, soal perlindungannya Soal pencegahannya itu tidak bermasalah. Yang sekarang menjadi perdebatan adalah soal definisi, karena ada pihak-pihak, fraksi-fraksi, mungkin yang di dalamnya itu ada berbeda pandangan, di mana kalau misalkan walaupun ini lex like spesialis, tetapi mereka menginginkan ada tambahan-tambahan di dalamnya, yang di mana itu mal, dan ini perbedaannya, ada yang menganggap bahwa. Loh, itu kan masuknya kesusilaan. Itu ada di RKUHP, bukan masuk di dalam kekerasan seksual. Tapi ada yang menganggap bahwa, oh, yang ini, ini, ini harus masuk di dalam. RUU ini supaya Boleh tanya, karena kesannya ya. ini yeah. ada yeah. yang menganggap bahwa dengan undang-undang no. 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 baru itu disahkan, undang-undang yang lama seolah-olah yeah. udah nggak ada. Oke, okay. tapi kalau yeah. misalnya uh, tadi dikatakan begitu, ini misalnya masih ada perdebatan di definisi itu kan akhirnya berimbas kepada yeah. pasal lain termasuk juga treatment kepada korban betul, kan betul. jadinya ben, kan. Mal, mal, ah, ya, jadi menjadi saya, saya lama. ingin menanyakan yeah. kapan definisi ini akan dibahas. Yeah oleh uh, panja RUU penghapusan kekerasan seksual karena tadi Mbak Sarah sendiri mengatakan tinggal 10 hari lagi loh yeah. gitu nah kalaupun tadi Pak Badai mengatakan yeah. kita jangan ter kita berkomitmen untuk ini uh, kalaupun tidak pada periode ini itu di ke periode akan de ke depan akan diupayakan tapi apa yang bisa yeah. menjadi jaminan untuk masyarakat Indonesia yang sudah menanti nanti RU ini sudah ber Tiga tahun, bertahun ya. lebih dari Baik. itu malah. Saya langsung, Mas Awi. Jami, Pertanyaan Jami, nah. saya, jadi kapan akan dibahas Mbak Sarah? Kapan? Setidaknya definisi, judul, definisi dan sistematika RU ini kapan akan dibahas? Dan kalau tidak bisa dibahas, apa yang akan menjadi legasi DPR terutama Komisi 8 Panca RU Penghapusan Kekerasan Seksual untuk periode ini terkait perlindungan masyarakat Indonesia dari kekerasan okay. seksual? Oke, kapan Sarah mau dibahasnya? Ya itu yang jadi pertanyaan saya terus kepada pimpinan Panja ya, karena masalahnya ini di DPR ini walaupun anggota anggotanya mau membahas, tapi kalau pimpinannya tidak ada nggak bisa dibahas. Hmm, Oke. Okay. Harus ada pimpinannya dan sangat tergantung dengan jadwal pimpinan. Itu kenapa kalau misalkan istilahnya ini masyarakat mau melobi sebuah <tuh> misalnya masyarakat mau melobi uh, sesuatu hal apapun itu mau itu dari pertanian sampai dengan uh, yeah. soal perempuan dan anak itu harus kepimpinan. Nah, kalau misalkan untuk jawab singkatnya saya kurang saya kurang tahu, Bu. Okay. Karena minggu depan sudah pasti jadwal sudah full. Baru bisa oh. minggu depannya lagi. Sedangkan setelah wow. saya tanggal 24 yeah. September itu adalah uh, rapat terakhir. paripurna terakhir. Wow. untuk nah, masa atau Maka tidak. saya saya sampaikan di awal tadi, kalau memang dari aspek waktu tidak memungkinkan untuk mensinkronisasikan itu ya kita carry over ke periode berikutnya ada pertanyaan apa jaminannya kami jaminannya karena kami terpilih lagi di periode berikutnya karena di undang-undang yang peraturan pembentukan perundang-undangan itu sudah ada ke ke kewajiban atau maaf ada ketentuan undang-undang yang belum selesai itu bisa di carry over gitu. oke kita Tapi, tahan nah, di situ kita tahan nah. di situ kita akan kembali saja berikut ini Kita cuma ngomongin kata-kata, tapi di luar sana. Ingat kata-kata itu berimplikasi. anak perempuan, laki-laki masih mengalami kekerasan seksual. Anak -anak dan bapak-bapak, ibu-ibu hanya bisa membahas kata-kata. Saya mati. Kata-kata itu bermakna, Mbak. Tapi di luar sana setiap anak -anak hari, setiap itu, jam anak -anak ada perempuan, kita, anak, anak kecil, ibu -ibu dan laki-laki yang -laki meninggal. Nenek-nenek itu nenek-nenek kita. Semuanya adalah rakyat kita. bisa ngomongin kata-kata. Mbak cuma bisa mengkritisi, tapi Mbak tidak bisa melakukan apa-apa.